Ya la ya Dan semoga mata kita dikasih rezeki bisa memandang zat nabi kita sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam Baik dalam mimpi maupun di waktu terjaga, baik di dunia maupun di alam kubur, dan juga di akhirat kelak, semoga dikumpulkan di bawah bendera beliau, semoga mendapat minum dari danau beliau, dari telapak tangan beliau teragung, dan semoga kita semuanya dijadikan ahli surga firdaus ala tanpa dihisab dulu tanpa mendapatkan sedikit pun daripada bala daripada bencana pada hari kiamat di akhirat kelak dengan syafaat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ila nabi sallallahu dan juga fatihah berikutnya khusus untuk keselamatan bangsa dan keselamatan negara yang kita cintai yang mana kita semua menyaksikan, di mana sekarang sudah uh, memanas, di sebagian negara adanya konflik-konflik, adanya percikan api peperangan, yang ini tentu berefek ya kepada negara-negara yang <tik> tidak bermasalah menjadi masalah termasuk bagi Indonesia yang kita cintai maka kita harus berdoa bersama-sama agar negara kita bangsa kita secara khusus diselamatkan oleh Allah dari Kejahatan siapapun yang akan melakukan kejahatan kepada bangsa dan negara yang kita cintai, semoga Allah memberikan petunjuk dan memberikan kemampuan kepada pemerintah kita, TNI kita, Polri kita untuk membangun keamanan bangsa dan negara, dan juga ketentramannya, kedamaiannya, keharmonisannya, kesejahteraannya bagi bangsa yang kita cintai. Semoga masalah yang sekarang terjadi di Papua cepat diselesaikan oleh Allah Yang Maha Esa. Dan juga berbagai permasalahan di berbagai provinsi yang kita yang suka mendengar berita atau melihat berita, tentu kita mendengarnya. Semoga berbagai permasalahan di negeri ini oleh Allah cepat diselesaikan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Negeri ini dimakmurkan, negeri ini diamankan, negeri ini juga diharmoniskan, dipenuhi dengan rahmat dan keberkahan dipenuhi dengan rasa kasih sayang di dalam hati semua bangsa ini. Semoga oleh Allah Subhanahu wa taala dijayakan dan selalu oleh Allah taala dijaga dari segala kejelekannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pertemuan kali ini, Buya sedikit ingin memberikan. Sedikit wawasan tentang situasi, kondisi bangsa dan negara kita. Kenapa ini perlu? Karena banyaknya sekarang. broadcast-broadcast yang mengakibatkan sebahagian dari masyarakat bangsa Indonesia ini menjadi kacau pola fikirnya menjadi stres jadi bingung dan ini tidak boleh terjadi Dia juga sering baca banyak broadcast-broadcast. Di antaranya apa? Di antaranya isu isu PKI, ya, isu kebangkitan PKI. yang hangat dibicarakan. Kenapa hangat dibicarakan? Karena memang banyak yang membroadcastkan sehingga pemikiran bangsa ini terfokus kepada hal itu. Akhirnya banyak orang yang kebingungan, banyak orang yang stres, dan ini sekali lagi tidak boleh terjadi. Hidup ini, kalau ditanya semuanya, ingin stres apa ingin tenang? Kalau ingin tenang, resepnya satu: banyak mengingat Allah. Ini resep apa? Hidup tenang: satu, banyak mengingat Allah. Dua, hidup tenang itu menggantungkan segala suatu urusan kepada Allah. Kalau digantungkan kepada akal, kita juga tahu akal ini terbatas. Digantungkan kepada kekayaan, kita juga tahu kekayaan ini terbatas. Digantungkan kepada manusia, ya, kepada bos, kita tahu manusia ini terbatas. Dan ada saat jaya, ada saat apes. Enggak akan tenang kalau urusan kita digantungkannya kepada selain Allah. Karena selain Allah berubah-rubah. Kalau ingin tenang, gantungkan segala urusan kepada siapa? Kepada Allah. Urusan kita gantungkan kepada Allah, ya. Ya Allah, jangan Melimpahkan tanggung jawab kepada diri hamba ya? untuk mengurus diri hamba. Hamba tidak mampu, apalagi mengurus yang lain. Ya Allah, ya? jangan membebankan kepada hamba. Kepada hal apapun, hamba adalah makhluk Engkau yang baik. Yang tidak bisa apa-apa, kecuali yang kau bisa kan, yang tidak tahu apa-apa, kecuali yang kau ajarkan, yang kau ilhamkan, yang tidak punya apa-apa, kecuali yang kau kasih. Gantungkan segalanya kepada Allah: urusan kita, urusan keluarga, urusan anak, urusan turunan kita, urusan bisnis, urusan... Politik, urusan kantor, urusan pemerintahan, urusan rakyat, urusan sega urusan dohir, dan batin kita jangan sampai digantungkan kepada selain Allah. Siapa yang menggantungkan urusannya? Ingat kepada selain Allah, maka tidak akan tenang hatinya. Selalu ketakutan. Ya, gantungkan kepada duit. Duit ada saatnya kurang, ada saatnya ketipu, usaha ada saatnya merosot. Akhirnya, empot-empotan terus. Ya, khawatir itu, khawatir ini, khawatir terus, dihantui. Akhirnya, ya, dengan ketidakpastian, Allah, ya, tapi kalau semuanya digantungkan kepada Allah, disandarkan kepada Allah semuanya. Wa fawwadtu amri ilallah ya Allah, saya menyerahkan segala urusan saya kepada Engkau. Ya, ya Allah, saya menyerahkan segala urusan saya kepada Engkau. Dah ya, tenang, nanti Allah yang urus. Allah berjanji wamayatawakala Allah bahwa hasbuhu Siapa yang bergantung kepada Allah dalam segala urusannya Allah janji Allah yang akan menjaminnya lalu ketenangan yang mana yang kita cari ya. Coba ketenangan yang mana yang bisa membandingi ketenangan orang yang sudah ada dalam jaminan Allah? Manusia si A menjamin, si B menjamin, duit menjamin, umpamanya kekuasaan menjamin, kan? Itu ini kecerdasan menjamin. Nah, mereka pada pada menjamin. Apakah ada yang bisa membandingi kepada jaminan Allah? Nah, tidak ada. Bukankah Allah sudah berjanji bagi hamba-hambanya yang bertawakal. Apa arti tawakal? Tawakal itu menyerahkan segala sesuatunya disandarkan mutlak kepada Allah taala. Ini mah hanya kasab saja kita, kan? Hanya usaha saja. Segalanya hakikatnya disandarkan kepada Allah jalal jalaluan. Kalau disandarkan kepada Allah, siapa yang akan menjamin Allah kalau disandarkan kepada duit yang akan menjamin duit siapa yang menyandarkan urusannya kepada manusia yang akan menjamin ya manusia itu akhirnya dilepas oleh Allah ya gimana lo lo kan dan menggantungkan urusan lo kepada duit ya gimana duit jangan gimana aku kata Allah kalau lu ingin mendapatkan jaminanku, maka lu harus menyalahkan segala sesuatunya kepadaku. Nah, ini janji Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa hasbuhu. Ya? Maka barangsiapa orang yang sering membacakan la haula wala quwata illa billahil aliyil yang kalimat itu keluar dari hati sanubarinya dengan ikhlas. manalah Ma haula wala quwata itu adalah kesadaran hati, pengakuan yang paling mendasar bahwa dirinya tidak bisa apa-apa, tidak tahu apa-apa, tidak punya apa-apa. Ini arti la haula wala quwata illa billah, kecuali oleh Allah illa billah itu oleh Allah segalanya oleh oleh Allah la haula wa la quwata illa billah la haula wa la quwata illa billah jadi bukan wiri dan mulut bukan bukan wiridan mulut semata. Beliau sudah membahas bahwa yang dimaksud dengan zikir bukan semata-mata zikir lisan saja. Walaupun itu juga zikir. Tapi bukan semata-mata lisan. Tapi zikir yang sesungguhnya adalah zikirnya hati. Ya, zikirnya hati. Ketika lisan zikir, ketika anggota badan zikir yakni apa dzikir lisan mengucapkan asma Allah mengucapkan kalimat thayyibah da warna-warni e, munajat doa tasbih tahmid takbir dan sebagainya itu lisan atau badan ini dzikir apa dzikir badan badan ini melakukan perintah Allah menjauhi larangan Allah secara dohir sholat, saum, gitu kan? Banyak sodako, zakat, haji, secara dohir. Namun ketika hatinya tidak zikir kepada Allah, maka itu semuanya ya, menjadi sia-sia. Tidak ada nilai di sisi Allah. Ya, semuanya tidak ada nilai. Ingat, karena zikir yang paling pokok adalah zikrul qalbi Dan Ketika hati mengingat Allah Lalu mulut zikir Maka bertambah nilainya Lalu badan ini, jasad ini zikir Bertambah juga nilainya ya kan? Fahami ya oleh kita Bagaimana zikirnya hati kepada Allah Bukan menyebut nama Allah 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 dalam hati Bukan Sudah sering Buya jelaskan Itu mengingat Allah itu Adalah Hadirnya hati Ya Kepada Allah Ya ini Yakin kepada keberadaan Allah Itu kan Yakin hati ini Ya, kepada maha suciNya Allah dari segala sifat kekurangan, Dan, alias yakin kepada maha sempurnanya Allah dengan segenap sifat kesempurnaannya, Dan, hati hadir, ya kepada Semua sifat-sifat Allah Ta'ala. Hati hadir kepada wujudnya. Zat Allah. Hati hadir. Kepada segala kebaikan-kebaikan Allah. Hatinya yang hadir. Ya. Hatinya yang hadir. Tidak goib hatinya. Kalau Allah selalu hadir. Ingat, kalau Allah selalu hadir. Hadirnya Allah abadi yang tidak hadir adalah hati kita. Ya. Allah selalu dekat yang jauh apa? Hati kita. Ya. Ingat. Jadi tugas kita adalah menghadirkan hati bukan menghadirkan Allah. Karena yang tidak hadir bukan Allah. Apanya? Hatinya yang tidak hadir. Ingat. Allah selalu melihat yang buta siapa? Kita. Allah selalu mendengar yang tuli siapa? Kita. Pahami oleh kita. Jadi tugas kita bagaimana kita menghadirkan hati kita. Bagaimana kita mendekatkan hati kita kepada Allah Jalla Jalaluhu Wahda. dihadirkan hati ini kepada Allah jadilah jangan sampai hati ini goib arti goib gaflah lupa kepada Allah yang diingat hanyalah makhluk oleh hati ini nah ini zikir ya arti zikir termasuk zikir ingat kepada segala yang Allah firmankan ingat kepada semua hukum-hukum Allah yang Allah bentangkan mana yang Allah perintahkan mana yang Allah larang dalam hidup ini selalu ingat hukum Allah itu zikir oh ini harus dilakukan Oh, ini jangan dilakukan. Selalu hadir hati ini kepada Allah. jalan al wahda ini, ingat Allah, termasuk ingat Allah itu, ingat kepada aturan-aturan Allah dalam hidup ini, dan kita mencari ilmu, termasuk ilmu fikih dan... Artinya, mengenal hukum-hukum Allah, mana yang Allah perintahkan, mana yang Allah larang dalam hidup ini, dan agar kita bisa mengingat Allah, karena termasuk mengingat Allah itu adalah mengingat aturan-aturan Allah. Apa yang Allah perintahkan dari bangun tidur? Bagaimana perintah Allah ketika kita bangun tidur? Bagaimana perintah Allah kan? Di hari-hari kita Bagaimana perintah Allah Dalam pergaulan kita dengan sesama makhluk Dalam pergaulan kita dengan Allah Jalla Jalalu dalam pergaulan kita dengan para kekasih Allah, bagaimana perintah Allah di sana? Bagaimana larangan Allah di sana? kita tahu. Nah, ini makna mengingat Allah di antaranya. Makna mengingat Allah juga mengingat janji-janji Allah yang Allah janjikan kepada hamba-hambanya yang beriman dan yang beramal saleh. Selalu diingat janji-janji Allah itu. Termasuk juga mengingat Allah ingat kepada Ancaman-ancaman Allah terhadap siapa? Terhadap orang-orang yang tidak beriman. Terhadap siapa? Terhadap orang-orang yang maksiat, sehingga hati ini tidak berani melakukan maksiat. Hati ini sangat takut copot iman, kan? Karena ketika iman ini copot, di sanalah ancaman Allah terbesar, ya? Kan? Kalau maksiat kepada Allah, di sanalah murka Allah. Nah. Di sanalah siksa Allah yang mengancam kita. Nah, jadi ingat kepada Allah termasuk ingat kepada apa yang Allah perancamkan kepada kita. Nah, ini makna zikir kepada Allah Yalla Jalal Wahad. Makna zikir kepada Allah juga mengingat kepada segala kebaikan Allah. Mana zikir kepada Allah juga mengingat kepada buruknya hubungan kita dengan Allah. kita ingat suul adabnya kita kepada Allah. Kita ingat dosa-dosa kita. Ini zikrullah, mengingat dosa kita kepada Allah bagian dari zikrullah mengingat Allah bagian dari zikir coba ya, apa artinya kita mengucapkan ya Allah ya Allah la ilaha illallah la ilaha illallah tapi kita maksiat kepada Allah kan ya. tapi kita berani maksiat kepada Allah bibir kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tapi kita berani melakukan hal yang tidak diridhoi oleh Allah ya. apa artinya zikir kepada Allah kita sholat, dohirnya sholat Tapi kita maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dohirnya Bahwa sholat itu zikir kepada Allah Tapi kan baru zikir apa? Baru zikir jasadnya Jasadnya sholat Hatinya ndak ingat Allah Kalau hatinya ingat Allah Ingat ancaman Allah nggak mungkinlah menceritakan keaiban orang nggak mungkinlah berdosa kepada orang nggak mungkinlah jalir janji kepada yang lain Enggak mungkin lah, itu kan, melakukan maksiat apapun. Ya. Orang yang ingat Allah, ingat, yang ingat ancaman Allah, berani enggak melakukan maksiat? Ingat Allah, kan? Allah, 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 Allah. Orang yang ingat Allah, bahwa Allah melihat dirinya, berani enggak melakukan maksiat? Berani gak melalaikan taat kepada Allah? Kan? Akan berani. Orang yang ingat Allah, ingat kebaikan Allah, ingat Allah, ingat. Kalau ingat segala kebaikan Allah yang semuanya adalah kebaikan Allah Jalal jalaluhu Enggak mungkin dia, kan? Tidak bersyukur kepada Allah. Ya, orang yang tidak bersyukur kepada Allah oh itu adalah orang yang tidak ingat kepada kebaikan Allah rasanya bikinan dia sendiri ya kalau merasa hati ini ini dapat saya dapat saya dapat saya yang bagaimana bisa syukur kepada Allah kan semuanya saya nah jadi kalau orang sadar ingat bahwa ini semua adalah kebaikan Allah dan ini ini ingat Allah. Ini zikir namanya. Ya, itulah ya, zikir hakiki. Zikir yang sesungguhnya, itu zikir yang sesungguhnya walaupun lisan ini tidak mengucapkan asma Allah. Ingat. Pahami oleh kita. Hayati oleh kita semuanya. Dan kalau hati ini ingat Allah, maka segala yang diperintahkan oleh Allah kepada mulut harus mengucapkan kalimat-kalimat yang diperintahkan oleh Allah. Maka, mulut pun akan tunduk kepada Allah, mulut akan basah dengan warna-warni kalimat. Tapi, basahnya si mulut ini atas kesadaran hatinya, atas zikir hatinya, terlebih dahulu orang yang hatinya mengingat Allah. Maka hatinya akan mengingat kepada apa yang Allah perintahkan kepada jasadnya. Jasadnya harus melakukan itu ini. Apa yang Allah larangkan kepada jasadnya, jasadnya tidak boleh melakukan itu dan ini, kan? Maka jasadnya taat kepada Allah taala atas dasar apa taatnya? Atas dasar zikir hatinya terlebih dahulu kepada Allah jalaluhu Wahda Jadi bukan bukan apa namanya uh, bukan terbalik ya. apa yang dilakukan oleh jasad apa yang diucapkan oleh lisan daripada warna-warni toat secara dohirnya toat dalam rupanya Ingat Ini bukan merupakan Kebiasaan Apa yang dilakukan oleh jasad Atau kebiasaan Apa yang diucapkan oleh lisan Tapi ini atas Dikirnya hati Kepada Allah Salah juga Orang yang ber Pemikiran bahwa Yang penting hati ingat kepada Allah kan? Jasad ini nggak apa-apa, nggak sholat juga. Yang penting hatinya yang sujud kepada Allah. Dan hati ingat kepada Allah. Tidak apa-apa lisan ini juga enggak mengucapkan kalimat taibah. Yang penting hatinya ingat kepada Allah. Ini pemikiran yang salah. Dengan dalam sebahagiannya benar dalam sebagiannya. kan apa benar dalam sebagiannya memang zikir yang awal adalah zikir yang zikirnya hati, zikir yang awal. Kan? Benar bahwa zikir yang awal paling pertama adalah zikirnya hati kepada Allah, ya? Kan? Apa yang salah? Yang salah ini orang bodoh. Kalau hatinya ingat kepada Allah, dan Ingat bagaimana yang dimaksud ingat itu Bukankah termasuk ingat kepada Allah juga Ingat kepada apa yang Allah perintahkan Kepada mulut kita harus mengucapkan ini 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 Dan apa yang Allah perintahkan kepada jasad kita Harus melakukan ini 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 ya? Dan apa yang Allah larang kepada mulut kita tidak boleh mengucapkan ini 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 dan apa yang Allah larang kepada jasad kita, tidak boleh melakukan ini ini ini. Ini bagian dari ingat. Fahami oleh kita. Dan apa yang Allah perintahkan kepada hati? Apa yang Allah perintahkan kepada mulut? Apa yang Allah perintahkan kepada jasad? kepada semua anggota tubuh kita dan apa yang Allah larang. Jadi tugas hati bagaimana, tugas jasad bagaimana, tugas mulut bagaimana. Ini arti zikrullah yang menyeluruh. Ya, maka ada zikrul janan, ya, dikirnya hati. Ini yang paling awal. Ada zikrul lisan Nah, ini perpanjangan. Ada zikrul arkan, ini juga perpanjangan. Zikrul arkan ya, ini zikir dengan semua anggota tubuh kita, yakni anggota tubuh kita melakukan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Faham? Eces Tonghes Alhamdulillah Fahami oleh kita Mana zikir ini Ingat kepada Allah Ingat kepada Allah Dan Itu mana zikir Ingat kepada Allah hmm. Ingatnya hati ya. Ini yang paling pokok Maka semua muamalah hati kepada Allah itu zikrullah. Pergaulan hati dengan Allah itu zikrullah. Syukurnya hati zikir, sabar dengan zikir, itu kan? Tawakal zikir. Itu zikir semuanya. Ya. Pahami oleh kita semuanya. Termasuk baik sangka kepada Allah, zikir. Percaya penuh kepada Allah, az bila billah, zikir. Tafwid, menyerahkan segala suatu urusan kita kepada Allah, zikir. Berdoa, meminta kepada Allah apa yang kita inginkan, zikir. Maka, ad-doa, nau'un min anwa'i zikrillah. Ya. Nah. Doa itu satu warna daripada warna zikir kepada Allah jalal jalaluhu Kita banyak berdoa kepada Allah, kan? Bagian daripada banyak berzikir kepada Allah jalal nah, jalaluhu kembali kepada yang tadi. Ini makna zikir, ya. Ini makna zikir. Nah, maka ketika hati zikir lalu di tambah dengan zikirnya lisan, ditambah dengan zikirnya anggota tubuh, oh, sempurna cahayanya dan sempurna cahayanya. Masya Allah, sempurna kenikmatannya, akan cepat naiknya derajat kepada Allah. Jalan-jalan, maka semua orang-orang yang faham kepada bab ini tetap tidak meninggalkan zikrul lisan. Kan? Walaupun hatinya zikir, tidak meninggalkan zikrul arkan. Kan? Walaupun hatinya zikir. Karena tahu Ketika hati mengingat, ketika mulut berzikir, ketika jasad ini berzikir dengan melakukan apa yang Allah perintahkan, baik yang Allah wajibkan maupun yang Allah sunnahkan. Dan, dan bisa menjauhi mulut ini dari segala perkataan yang diharamkan, perkataan yang dimakruhkan, dan jasad ini bisa menjauhi segala perbuatan yang diharamkan dan yang dimakruhkan, maka saat itulah Allah menghujankan kan? kesempurnaan, keberkahan, kesempurnaan nikmat. Maka kita tidak akan menemukan ada nabi, ada rasul yang meninggalkan sholat dari mulai fardu sampai sunnah hatta Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam beliau saking sering salat saking lama berdiri dalam salat hingga bengkak kakinya Allah ya dan Rasulullah sallallahu alaihi mengucapkan membacakan Al-Qur'an dengan lisannya dan Rasulullah s.a.w. Alaihi membacakan warna-warni kalimat taiba dengan lisannya dan para sahabat mendengarnya dan para sahabat juga kan, mengambil ijazah dari Rasulullah SAW secara langsung apa yang Rasulullah SAW ucapkan ditiru oleh para sahabat kan? itu para sahabat Rasulullah memberikan contoh ya, kan? Maka salah kalau orang yang berpendirian bahwa yang penting hatinya yang ingat kepada Allah enggak ya, apa-apa nggak sholat juga hmm? Kamu berkiblat kepada siapa? Rasulmu siapa? Kalau Rasulmu Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat dengan jasadnya Tidak pernah meninggalkan zikir dengan lisannya Ingat Kalimat taibah dengan lisanya. Rasulullah basah. Lisanya dengan warna-warni kalimat taibah. Rasulullah SAW merindang. Kan? Perbuatan jasadnya dengan warna-warni amal soleh. Yang dohir. Ingat? Namun itu semua diawali. Kan? Dengan hati. zikir. zikirnya hati kepada Allah Jalla Jalalu Wahda. Dan zikir hati dawam. Ingat. Zikir hati dawam. Ketika jasad ini lemah. Ketika jasad terbatas sekali kemampuannya. Ketika lisan terbatas sekali kemampuannya. Dan apa yang Allah perintahkan kepada jasad tidak dawam, tidak terus menerus, tidak istimror. Yang Allah perintahkan kepada mulut juga tidak terus menerus. Ada wirid, ada sholat, ada yang diucapkan begitu bangun tidur. Kan tidak terus menerus kan? Sholat tidak terus menerus. Yang dilakukan oleh jasad, amal sholat tidak terus menerus. Tapi hati bisa dengan beribadah kepada Allah terus menerus dengan zikir. Dengan zikir, walaupun jasad ini ada waktunya berhenti dari solat, ada waktunya berhenti daripada ibadah-ibadah jasad. Mulut juga begitu, namun hati tidak pernah berhenti beribadah kepada Allah. Jalla -Jalla Mungkin jasad sujudnya sekali-sekali, kan? Tapi hati sujudnya selama-lamanya kepada Allah Jalla Jalaluhu Wahdah. Satu kali sujud, sujud selama-lamanya. Berbeda dengan sujudnya jasad, kan? Ada sujud, ada bangkit dari sujud, kan? Tapi hati begitu satu kali sujud, terus sujud selama-lamanya kepada Allah Jalla Jalaluhu Wahdah. Nah, salah satunya tadi ya doa yang bisa ya, ingat menjadikan urusan kita ini lancar. Datang pertolongan Allah dan datang jaminan dari Allah. Lisan ini banyak mewiridkan la haula wala quwata illa billahil azim. Tapi harus lahir dari hati sanubari yang zikir kepada Allah Jalla Jalalu Maka ketika hati ini berzikir, hati tenang. Ala bi tatmainnul qulub. Tapi zikirnya yang menyeluruh. Bukan zikir lisannya, zikirnya yang menyeluruh. Pak. Jelas? Nah, apa? Resep tenang satu banyak zikir kepada Allah. Ingat zikir yang dimaksud yang tadi. Dua, menggantungkan segala urusannya kepada siapa? Kepada Allah. Janji Allah, wa Allah, fahuwa hasbuhu. Ketiga, makna zikir yang bikin hidup tenang adalah takwa kepada Allah. Ya ini melakukan apa yang Allah perintahkan Menjauhi apa yang Allah larang Hati akan tenang Kenapa? Karena tidak jadi DPO Tidak jadi buronan Tapi kalau kita tidak sholat Yang seharusnya sholat lima waktu Tidak sholat Ini kita jadi DPO ini Tidak akan tenang Kita jadi buronan Ingat Mau berangkat ke ujung bumi sebelah manapun bumi ini punya Allah ya diawasi semua oleh Allah jalla jalalu ahliya, diatur diurus oleh Allah mau lari kemana? tidak akan bisa lari kita menjadi buronan Allah nanti buronan malaikat zabaniyah naudzubillah min dzalik apakah akan tenang ketika hidup jadi buronan tidak akan tenang hidup jadi buronan ya Makanya jangan sampai kita berani meninggalkan kewajiban. Jangan sampai kita berani melakukan apa yang diharamkan. Siapa yang berani melakukan apa yang diharamkan, berani meninggalkan apa yang diwajibkan oleh Allah, maka hatinya tidak akan tenang karena dia akan selalu terancam dengan warna-warni ancaman Allah. Ingat khususnya di akhirat juga di dunia juga di dunia segala musibah yang menimpa Bani Adam kebanyakannya galib-galibnya semuanya galib-galibnya dari sebab maksiatnya karena ada kewajiban yang dilalaikan karena ada maksiat yang dilakukan baik secara bahir maupun secara batin namun dia tidak sadar kalau maksiat itu dosa itu akan mengakibatkan bala, akan mengakibatkan musibah yang kena kepada dirinya atau kena kepada keluarganya. Kan? Yang kena kepada harta bendanya, yang kena kepada apa yang Allah milikan kepadanya. Ya, akhirnya jadi rugi. Usaha jadi rugi ya pertanian jadi rugi, kan? Ternak-ternak jadi rugi, segala macam. Nah, kebanyakan yang menimpa bani Adam itu adalah dari maksiat. Ini sudah Allah sebutkan dalam Quran. min al adna dun al akbar Allah berjanji akan memberikan rasa rasa apa? rasa siksa. Daripada siksa dunia yang sangat rendah kata Allah. Bukan siksa akhirat yang dahsyat, bukan untuk apalah alhum yarjun agar mereka sadar, agar mereka kembali kepada Allah jalla jalaluhu Kalau kembali kepada Allah artinya azab Allah itu akan dicabut. Maka Resep pertama orang yang ingin dicabut secepatnya segala musibah Yang menimpa dirinya Resep pertama adalah banyak istighfar kepada Allah Banyak bertobat kepada Allah Karena tadinya juga datangnya musibah karena dosanya kan? Kalau ingin musibah ini lenyap kan? Caranya bagaimana? Caranya adalah banyak istighfar maka resep tenang yang keberapa, yang ke berapa, yang keempat adalah kasrotul istighfar adalah banyak istighfar, banyak bertobat, memohon ampunan kepada Allah dalam arti istighfar yang sempurna, istighfar yang sempurna itu sadar. Bahwa kita sudah melakukan dosa dan sadar bahwa ketika kita melakukan dosa, berhadapan dengan siksa Allah dan murka Allah, dalam hati ada rasa takut, dalam hati ada rasa menyesal. ya Menyesal, penyesalan, ya Allah, ya, hamba ini makhluk Engkau, hamba ini diurus oleh Engkau, tapi hamba ini maksiat kepada Engkau, ya Allah, ya, hamba menyesal. Hamba berhadapan dengan murkamu. Hamba berhadapan dengan siksamu, ya Allah. Hamba memohon ampunan kepada Engkau, ya Allah. Hamba bertekad, berhenti daripada maksiat kepada Engkau, ya Allah. Ampunilah hamba, ya Allah. Sayangilah hamba, ya Allah. Karena kalau Engkau tidak mengampuni kesalahan hamba, siapa lagi yang bisa mengampuni kesalahan hamba? Kalau Engkau tidak sayang kepada hamba, siapa lagi yang bisa sayang kepada hamba, ya Rab? harus sering berkata seperti itu kepada Allah. Harus sering. Hari-hari ya? kita harus sering ini arti istighfar, bukan wirid astaghfirullah ladzim astaghfirullah ladzim astaghfirullah ladzim astaghfirullah tapi tidak ada kesadaran hati. Astaghfirullah tidak ada penyesalan. Astaghfirullah Azim, tidak ada keinginan yang betul-betul ingin mendapatkan ampunan Allah. Astaghfirullah Azim, ini istighfar yang tidak ada tekad ya, berhenti daripada maksiat kepada Allah Jalla Jalaluhu Maka istighfar seperti itu pun juga bagian daripada dosa yang harus diistighfari lagi oleh istighfar yang sesungguhnya. Faham? Ini makna perkataan Siti Rabi'ah Adawiyah radhiyallahu taala anha istighfaruna yahtaj ila istighfar bahwa istighfar kita membutuhkan istighfar lagi. Artinya istighfar kita kalau istighfarnya ini hampa daripada kesadaran tadi, kan? Ingat, ini membutuhkan istighfar lagi untuk mengistighfar, istighfar. Karena istighfar yang hampa dari kesadaran, dari tekad berhenti dari maksiat, dari penyesalan, istighfar ini tetap dosa. Walaupun dohirnya beristighfar. Paham? Nah, Jelas? Saya sentuh. Paham ya? Allah Ta'ala sudah mengisyaratkan Fakul ya, tustagfiru rabbakum Innahu kana ghafara Yursilis sama'a alaikum midrara Wa yumdidkun bi amwalin wa banin Wa ja'allakum jannatin wa ja'allakum anhara Allah Subhanahu Wa Ta'ala sudah mengisyaratkan bahwa Dengan istighfar ya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menurunkan hujan warna-warni hujan dari langit hujan air yang menjadi keberkahan hujan rahmat yursilis sama alaikum kan? ingat innahu kana Allah akan menerima tobat kita kalau kita banyak bertobat kepada Allah sebesar dan sebanyak apapun dosa kita akan tetap diterima oleh Allah tobat kita artinya akan mendapatkan ampunan Allah walaupun badan kita penuh dengan tato Ya kembalilah kepada Allah jalan jala menangislah kepada Allah jalla, jalla, wahda. meminta ampunan Allah dengan sesungguh-sungguhnya innahu Allah berjanji sungguhnya Allah kafar Maha pengampun sama kalau kalian istighfar maka Allah berjanji akan Allah hujankan warna-warni anugerah dari Allah Ta'ala Apa ya, yang Allah akan hujankan dari langit Di antaranya ampunan Apa keberkahan Apa rahmat Keridoan dan Pertolongan Petunjuk dari Allah Warna-warni kebaikan Termasuk apa hujan yang secara dohir karena ada dosa yang bisa menghalangi hujan, ada yang dosa yang bisa menghalangi rizki datang, ada dosa yang bisa mengurangi dan menghancurkan, mensirnakan rizki yang sudah Allah sudah Allah berikan. Ada dosa yang mencabut kesehatan kita, mencabut kekuatan kita, mencabut kecerdasan kita. Akhirnya kita jadi pelupa. Akhirnya kita badan selalu lemah, lesu, tuh kan? Ingat, ada dosa yang mencabut semangat ibadah, mencabut kenikmatan ibadah. Ingat, naudzubillah min dzalik. Ya? Macam-macam dosa ini, akibatnya itu macam-macam, ya. Nah, kita tidak tahu dari dosa yang mana sehingga datang warna-warni musibah kepada kita. Walhasil segala bentuk dosa akan melahirkan warna-warni musibah kepada kita. Maka kalau kita ingin hidup tenang harus banyak apa? istighfah satu banyak mengingat Allah dzikir kedua banyak bertawakal menggantungkan segala-segala segala urusannya kepada Allah, ketiga takwa apa arti takwa? melakukan apa yang Allah perintahkan, minimal yang wajib menjauhi apa yang Allah larang minimal yang ha? haram, kan minimal yang haram. Kenapa? Karena kalau melalaikan yang wajib ini ancamannya neraka. Beda dengan kita tidak melakukan yang sunnah tidak diancam dengan api neraka, kan? Kalau kita melakukan yang haram diancam api neraka. Beda dengan melakukan yang makruh, kan? Ya kayak udud, ya merokok, kan? kan umumnya ulama memakruhkan kan itu tidak sampai diancam dengan api neraka tidak paham ya. ya lalu yang keempat kastratul istighfar banyak istighfar jika kita hidup ingin tenang yang kelima, jika kita hidup ingin tenang adalah husnudzon. Baik sangka kepada Allah dan baik sangka kepada sesama makhluk Allah. Ketika hati buruk sangka, ingat, hati ini nggak akan tenang. Kalau buruk sangka kepada Allah, hati ini nggak akan tenang. Buruk sangka kepada orang, hati ini nggak akan tenang. Kita lagi sendirian di dalam rumah kita Bahkan ada keluarga kita Tiba-tiba jam 2 malam ada yang jalan di luar rumah kita Lalu kita buruk sangka ini pencuri Dan, Bagaimana ketika hati menyangka bahwa ini pencuri Berubah alam hatinya menjadi stres Benar nggak? Walaupun banyak orang di dalam rumah Tapi ketika kita sendirian di dalam rumah Tiba-tiba ada yang jalan jam 2 malam di luar rumah Hati ini baik sangka Oh ini ada pahansip Padahal kita lagi sendirian Tadinya kita lagi sendirian Kita takut itu takut ini Tapi tiba-tiba ada yang jalan di luar rumah Di malam hari gitu kan? Namun hati kita baik sangka Oh ini ada kamling ini Tidak gitu kan? Nah, bagaimana hati ini? Apakah akan tambah stres? Apa jadi tenang? Itu kan jadi tenang. Jadi menjadikan hati stres hati kita sendiri cara pengolahannya yang menjadikan hati tenang ya hati kita sendiri cara pengolahannya kenapa kita suudon pahami oleh kita termasuk apa termasuk dengan broadcast broadcast isu itu isu ini akhirnya suudon hatinya Begitu hatinya suudzon ya stres sendiri. Ingat. Stres sendiri kenapa? Suudzon hatinya. Solatnya Salatnya ndak bisa khusyuk, culang sileng, takut ada yang bacok. Ya, ini aja takut terus ya. Ya. Hanya stres. Kenapa? Karena dihantui oleh itu. Ingat. Paham? Ya. Jaga-jaga harus. Tapi jangan berlebihan sehingga keluar dari batas yang seharusnya apa masuk kepada wilayah suudon ini yang tidak boleh akhirnya stres kita akhirnya stres kita ya sudah mah sakit kita lalu tiba-tiba suudon dianggap Tetangga saya itu mendukunkan Akhirnya jadi tambah Ya sudah sakit Akhirnya karena suudon kepada tetangganya suudon kepada saudaranya Didukun-dukunkan atau disihir ya Dan sebagainya Akhirnya tambah stres akhirnya. ya. Tapi kan tetangga saya katanya 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 Dan Ingat Akhirnya jadi ya Akhirnya jadi stres Karena apa stres karena suhutan catat oleh kita. Karena suhutan kita menyikapi situasi kondisi zaman, terutama di negara kita semuanya sekarang ini banyak orang yang stres gara-gara apa? Gara-gara dia salah mengolah hatinya apa? Keluar dari batasan kehati-hatiannya masuk kepada wilayah apa? Wilayah Suudon, kalau sudah masuk kepada wilayah Suudon, stres, ya, stres. Ingat, melihat ada kejadian yang dibacok umpamanya, stres. Ya, memang mungkin ada kejadian-kejadian seperti itu, tapi kita harus bijak di dalam mengelola hati kita ini karena ini akan berefek kepada kita juga sehingga jangan sampai stres akhirnya kerjaannya terus cari-cari info tentang apa tentang PKI terus serserkan share apa tidak ada yang lebih baik daripada itu coba serkan yang membahagiakan orang Coba sharekan yang bikin orang tenang. Coba sharekan yang bikin orang tahu daripada kebodohannya. Coba sharekan yang bikin orang lebih dekat kepada Allah daripada jauhnya dia daripada Allah. Coba sharekan kan sesuatu yang bikin orang sadar terhadap kesalahannya. Dia mau bertobat kepada Allah daripada dosa-dosanya dan kezalimannya. Apa tidak ada yang lebih baik? Paham tidak? Terus saja cari-cari info, Lihat FB berteman dengan, dia itu apa, uh, WA berteman dengan orang-orang yang kerjaannya seperti itu, yang dia bikin stres, ya, dia bikin stres. Kerjaannya terus menjelek-jelekan pemerintah, kerjaannya ada yang jelek-jelekan polisi, kerjaannya ada jelek-jelekan, itu jelek-jelekan ini, kerjaannya terus menggali kejelekan-kejelekan orang. Akhirnya terbius hati ini, ya kan? Terbius, tertutup hati ini daripada melihat Tuhannya. Tertutup hati ini daripada Masya Allah baiknya hubungan dengan Tuhannya. Dan hatinya akhirnya menjadi penuh dengan kotoran-kotoran, dengan najis-najis hatinya penuh dengan akhlak dan sifat-sifat yang buruk siapa yang rugi ya dia sendiri yang rugi akhirnya stres ke sana kemari takut ya mau keluar takut akhirnya menjadi takut ya. menjadi orang penakut akhirnya menjadi lebay Ah, kamu laki-laki kok lebay ganti nanti ya kaosmu dengan kutang. Kok jadi lebay begitu? Tidak boleh lebay. Gitu. <tidak>, tidak boleh lebay. Ingat. Paham tidak? Paham tidak? Tidak boleh suudzan Jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Sehingga keluar dari wilayah kehati-hatian. Masuk kepada wilayah apa? Suudzan. Maka sering Buya kasih tip, kasih tip. Memang di negara kita tentu bukan cuma negara kita, semua negara juga hatta di zaman Rasulullah SAW juga para nabi seperti itu. Artinya orang yang benci kepada Islam, benci kepada umat Islam, yang tidak beralasan kalau menurut kita, itu kan? Tetap itu terjadi, tetap itu terjadi. Ingat, ya? faham yang ingin melemahkan imannya mukminin, yang ingin melemahkan Islamnya muslimin, yang ingin mengadu dombakan, memecah belah umat Islam, memecah belah bangsa dan negara di negara manapun tidak akan pernah sepi. Pasti ada, pasti ada itu semua. Selama setan ada Ingat, maka kejahatan akan terus dihembuskan. Selama setan ada, segala keburukan sifat, ingat kekejian perbuatan, ya, akan terus dihembus-hembuskan oleh setan. Nah, hayati oleh kita semua. Mau itu namanya PKI, mau itu namanya apa saja. Barangkali ada yang lebih jahat daripada PKI yang justru kita tidak sadar. Kan? Bahkan kita sudah terlena, kita sudah sering meninggalkan sholat, padahal bukan oleh PKI kita meninggalkan sholat. Anak-anak kita banyak yang tidak sholat, anak-anak kita tidak mau mencari ilmu agama, anak-anak kita terbuka auratnya. Siapa yang menjadikan anak kita seperti itu? Padahal bukan PKI menjadikan kita seperti itu. Kadang-kadang kita sendiri. Eces? Eces? Loh, apakah itu PKI? Kamu yang kamu khawatirkan PKI, apa yang kamu khawatirkan dari PKI? Ya PKI itu komunis, anti Tuhan. Lalu apa yang kamu khawatirkan ke anti Tuhan? Kalau ada orang yang anti Tuhan, yang rugikan dia, bukan kita. Oh ya, pengaruhnya, pengaruhnya apa? pengaruhnya kepada kita agar akidah kita ini copot kan dan sebagainya. Bukankah kalian sendiri yang sering meninggalkan Tuhanmu? Bukankah kalian sendiri yang menjauhkan anak-anakmu daripada Tuhanmu, daripada masjid, daripada Quran? Kalian sendiri. Kalian takut kepada PKI, kan? Dari apa? Dari pengaruhnya. Pengaruh itu justru sudah ada pada diri kalian dan hidup kalian. Apa kalian tidak sadar? Anak-anak kalian masuk sekolah ke sana kemari tidak berjilbab, tidak menutup auratnya anak-anak perempuan kalian. Anak-anak kalian tidak melakukan sholat, tidak saum. Anak-anak kalian ada yang mabuk, ada yang judi. Gara-gara apa? Gara-gara ini kalian ya, tidak benar dalam mendidik anak-anak kalian tidak serius dalam mendidik anak-anak kalian kalian cukup hanya memberi duit saja kalian cukup hanya menghamilkan, melahirkan dan mengurus dohirnya saja tapi kalian tidak mentarbiah imannya, mentarbiah akhlaknya bukankah dengan gaya hidup kalian itu kalian memutuskan hubungan anak kalian dengan Tuhannya? Menjauhkan anak-anak kalian dengan Tuhannya. Menjauhkan anak-anak kalian dengan agama. Buktinya anak-anak kalian mengaku Islam. Tapi meninggalkan syariat Islam itu sendiri. Bukankah yang kalian khawatirkan dari PKI? Itu kan? Apa? Pengaruh itunya yang dikhawatirkan. Bukan dia PKI-nya. Kalau dia PKI-nya yang rugi dia. Benar nggak? Benar nggak? Ada seorang PKI umpamanya ngasih duit aja terus sama kita, kan? Enak kita enggak? Dia tidak mengganggu agama kita. Dia PKI tapi enggak mengganggu agama kita. Kita sholat, kita dibiarkan. Bahkan kita dikasih duit. Enak kita enggak? Jujur jawab. Enak tuh. Lalu apa yang dikhawatirkan dari PKI? Oh yang dikhawatirkan dari PKI adalah pengaruhnya ketika dia punya paham komunis mengajak orang-orang agar meninggalkan gitu kan, akidahnya. Agar putus hubungannya dengan Allah. Bukan begitu yang kalian khawatirkan. Kalau yang khawatirkan adalah itu. Bukankah itu sudah terjadi dalam hidup kalian sebelum PKI ada? Eh, cek Eh, atau Isu PKI terus PKI terus, kan? Allah 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 Allah. Ingat, kehati-hatian harus. Jangan sampai kayak kemarin tanggal 29 dan tanggal 30 terus disebar-sebar. Innalillahi wa inna ilaihi Ingat, Buya secara dohirnya saja yang lohis, lohis orang berpikir lohis begini mayoritas di Indonesia umat Islam apa um, apa PKI umat beragama atau umat yang tidak beragama kan PKI itu musuh umat yang beragama baik itu Islam maupun itu Hindu maupun itu gitu kan artinya tidak akan diterima oleh umat beragama baik muslim maupun non muslim yang beragama karena Indonesia negara yang beragama Lalu pemerintahnya ingat beragama tidak? Kebanyakannya agamanya Islam apa non Muslim? Islam. TNI-nya, Polri-nya, para tokohnya, ekonomnya, cendikiawannya. Loh, kamu di pihak yang terbanyak kok kamu stres? Hah? Sekarang penasehat presiden siapa? Al-Habib Lutfi diantaranya. Ulama, Habib. Loh, kalian stres? Penasehat TNI-nya ulama, penasehat Polri-nya ulama. Itu kan? Buya juga sering dipinta nasehat oleh jajaran TNI dan kepolisian. Sering diundang, dipinta nasehat, dipinta arahan-arahannya. Lalu apa yang kalian khawatirkan? Negara Indonesia negara hukum. Jangan ditangani oleh kita. Jangan. Ini ada orang yang mengancam. Laporkan. Kan? Ada kejadian-kejadian apa saja. Laporkan. Loh, kita punya polisi kok. Lalu apa yang menjadikan kita stres? kalau TNI-nya PKI, Polri-nya PKI, pemerintahnya PKI, baru pantas itu mah Lohis. ya kan? Ini negaranya, bangsanya mayoritas Muslim, pemerintahnya Muslim kebanyakannya, dan yang tidak Muslim juga beragama, tentu akan bertolak belakang dengan PKI, ya kan? Karena komunis tidak beragama TNI nya di pihak kita Polri di pihak kita ulamanya banyak jawara jawara muslimnya juga banyak lalu kalian setelah sendiri lo gitu teh belegu bodoh kan maneh share-sharekan itu ini jangan ya yeah. Yang terpenting bukan itu, sebagai bangsa yang baik. Yang terpenting apa? Agar bangsa ini tenang, yang terpenting bangun bersama-sama kerukunan. Satu kesatuan dan persatuan terus ikat, baik Muslim maupun non-Muslim. Muslim dengan non-Muslim, umat beragama, bersatu semuanya. Ingat pahami oleh kita. Ikat terus persatuan. Apapun yang mengganggu kesatuan persatuan, lawan oleh kita. Ingat. Muslim dengan sesama muslim, muslim dengan non muslim bersatu, saling sayang menyayangi dan diperintah oleh Allah. Kita menyayangi semua manusia, menyayangi semua makhluk Allah yang artinya rahmatan lil alamin diperintah oleh Allah. Ingat. Kalau kita memusuhi non muslim dalam hati kita Kita bikin stres sendiri Allah dan Rasulullah setelah mengajarkan kepada kita Agar kita bisa memenuhi dada kita Dengan rasa sayang kepada semua ciptaan Allah Ketika hati ada rasa sayang Ada stres enggak? Jawab Ketika hati memusuhi ada stres? Ada Nah itu salah sorangan tangan sorangan dijiian musuh maneh akhirnya lu stress dimusuhi ku maneh mengah dahar hees, awakna montk timbangan anak maahan man kalakagung tuli T segala rupa mod man salah, salah coba Su, baik sangka Oh, hati baik sangka. Terus yang keberapa? Yang keenam, resep bahagia tumbuhkan dalam hati rasa kasih sayang kepada semua ciptaan Allah. Hatta kepada non muslim. Arikunya ahmah mua stres. Tanya ah. Lamun gus hasud. Nah, hasud itu nya ah. Ya. Lamun gus memusuhi dalam hatinya. Genok. Ya saya stres genok mah kan kalau sudah memusuhi walaupun satu yang dimusuhi dalam hati kan ah, jadi sumpah alam dunia tejang harta seinter resep hidup bahagia apa tanamkan rasa kasih saya kepada semua makhluk Allah kan dah tenanya ah gokjeng non muslim dah Jangankan begitu Rasul kepada yang memerangi kepada dirinya Ingat yang memerangi hatinya tetap sayang kepada mereka Makanya selalu apa? Selalu happy Walaupun perang ya perang sih perang Tapi perang ini adalah atas dasar sayang Saya terpaksa harus harus memerangi kalian Dengan tapi saya ini atas dasar sayang saya kepada kalian. Agar kalian tidak merusak, tidak mencelakakan, membunuh, mendolimi yang lain. Agar kalian tidak punya sifat seperti itu. Bukan saya ingin membunuh kalian lah. Bukan saya ingin menghancurkan kalian, tidak. Maka tujuan perang Nabi bukan untuk membunuh. Bukan. Dasarnya, dasarnya rahmah. Dakwahnya rahmat, perangnya juga rahmah dasarnya. Faham? Berapa? Berapa? Nah. Ya. Yeah. Ayo. Apa yang keenam? Yang ketujuh adalah memperbanyak solawat salam kepada baginda Rasulullah. Siapa yang membanyak solawatnya kepada Nabi, hatinya akan ditenangkan oleh Allah dan Jadi lamun urang sumpek wae stres wae ah maneh mah jarang solawat osok Usah seminggu sekali intinya. ungal dinten sabarak kali unggal dinten deh. lain ke loba atunya sedikitnya yang disebut banyak itu yang paling sedikit bilangan yang disebut banyak oleh ulama 300 kali itu 300 itu bilangan banyak yang paling sedih sedikit jadi, jangan merasa sholawat itu banyak, dan ketika sehari kurang dari tiga, tiga ratus, Gerasok, sehari cobaan tiga ratus, menggigit stres teh, mesin loba urusin, tong boro pemajikan hiji opat, eh, tong boro anak hiji mesin seratus, dah dahatnya teh tenang, teh sientenahar, teh sientenah kerenteng, iya, membawa pemajikan hiji stres itu. Anak ukur dua tilu, Kamu nanti ngeluh. Huh, Hah? huh, ha, ha. ah, mau darah. <tuh> <tuh> Ejes, hey, sing rajin, salawat. Karak seberiji ya. Teruskan malam komisi nanti. Insya Allah ke delapan sembilan. Ini resep stres. Eh, resep menghilangkan stres. Resep supaya hati tenang catat bikin broadcast sok sebar ke nuk itu tong komunis 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 mana bikin stres mana itu kan jelas alhamdulillahirobbil alamin sekian mudah-mudahan kalimat ini manfaat bagi yang ngomongnya dan bagi yang mendengarkannya walaupun minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adat. Akan dulu lalu doa.